Timnas Portugal berhasil meraih kemenangan atas negara yang pernah mengalahkan Timnas Indonesia, Islandia. Timnas Portugal bertanding melawan Timnas Islandia pada matchday 4 grup J kualifikasi Euro 2024. Duel tersebut berlangsung di Stadion Laugardalsvöllur, Reykjavik, Selasa, 20 Juni 2023, atau Rabu pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Portugal menang 1-0 atas Islandia lewat gol semata wayang Cristiano Ronaldo di menit ke-89. Dilansir bolasport.com dari Sofascore, Portugal mencatatkan penguasaan bola 69%, sementara Islandia 31%. Dari segi peluang, Portugal mengukir 10 tembakan yang 2 di antaranya mengarah tepat sasaran. Adapun Islandia membuat 7 peluang dengan 1 yang tepat sasaran.